Kumonto kasinuran dohemono siapritare. Ketua, Situa Kartir Sinurat Sarjana Hukum Magister Indonesia. Wakil Ketua, Situa J. Sinurat PA Opodika. Sekretaris Disinujem Sinurat MSC. Anggota, Dr. Sahara Sinurat MANM. Yang kedua, saya undang dengan hormat untuk maju ke depan, Dr. Andus, Komisaris Besar Polisi Jandes Sinurat Johor Inang. Usap Maman. Yang berikut, Dr. Andus Bistok P. Sinurat. Usap Maman. Yang berikut, oh sudah. Usap Maman Kompes Polisi Jandes Sinurat Johor Inang. Usap Maman. Naik mama ke atas. Nomor 4, Insinyur Herman Sinurat MSC Polda Bengkulu. Nomor 5, Bisman Sinurat Sarjana Ekonomi Urbanur. Bisman Sinurat Sarjana Ekonomi Urbanur. Gimana? Yang berikut, Lae Dr. Andus Jandes Sinapia Boris Sinurat. Dr. Andus Akub Situmorang Boris Sinurat. Besok apa penasihat itu? Bisma di mana? Teman? Numa dipilih anggota pengurus ni Punguan Sinurat. Kita gade kami penasehat dalam hal ini sekaligus pengurus mahasiswa. Jadi tonton atas goar ni sudi Punguan Sinurat anak boru de ibemere resmi ma resmi ma nagin warna nakin gabi penasehat di Punguan Sinurat. Oras jalan gabi, martopun baik. Jadi nunggu di resmion. Dengan ini kami mengundang Ketua Dewan Penasehat untuk melantik pengurus baru dan menerima laporan pertanggungjawaban dari pengurus lama. Berikut ini akan selaku Sekretaris Dewan Pembina dan Penasehat, saya akan menyampaikan surat keputusan Dewan Pembina dan Penasehat Punguan Tulas Sinurat Dorpor Jabodetabek nomor 001 garing 4 Rumawi BPP Street PTSB 2013 tentang penunjukan dan penetapan pengurus Punguan Tulas Sinurat Dorpor Jabodetabek periode 2013-2016. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menunjuk dan mengangkat pengurus pusat Punguan Tulas Sinurat Dorpor Jabodetabek periode 2013-2016 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, mengangkat ketua badan pengurus wilayah sebagaimana tercantum dalam susunan badan pengurus wilayah dalam lampiran 2 surat keputusan ini. Tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dewan dan badan-badan pengurus Punguan Tulas Sinurat Dorpor Jabodetabek 2013-2016 adalah sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Punguan Tulas Sinurat Dorpor Jabodetabek. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan bila mendapat keliruan atau kekurangan, maka guna penyempurnaannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2013, Dewan Pembina dan Penasehat Kumuan Tugas Sinurat Dr. Sudarabek, Sekretaris Insinyur Dewi Sinurat MSC, Ketua Situa Kartius Sinurat SHMM. Saya akan awali dari Badan Pengurus Wilayah yang diundang untuk hadir ke depan. Johor Panyalan, Ketua Wilayah Jakarta Pusat, Arpa Sinurat Sarjana Ekonomi, Boru Simajuta, Majuman. Ketua Wilayah Jakarta Timur 1, Maudin Sinurat Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Majuman. Ketua Wilayah Jakarta Timur 2, Situa Dr. Andus Selamat Sinurat Borusi Hobi. Ketua Wilayah Jakarta Selatan, Apul Sinurat Borumonte. Ketua Wilayah Jakarta Barat, Dr. Andus Kastel Sinurat Rangka Kuminyalilai. Ketua Wilayah Jakarta Utara, Panginter Sinurat Borumakara Majuman. Ketua Wilayah Tangerang, Maroloan Sinurat, Boru Tangerang. Ketua Wilayah Depok, Parlinggomo Sinurat, Inang Boru Pahan. Diatur di jajar. Berman Sinurat, Anak Jekso, Maju 7 Nabok. Bendahara 1, Dr. Andus Yusuf Sitorus Boru Sinurat, Maju Amalai. Dr. Andus Yusuf Sitorus Boru Sinurat, ini ada. Bendahara Umum Nyonya Maria Juru Boru Sinurat, itu maju. Sekretaris 2, Dr. Andus Torgis Sinurat, Gainan Boru Raja. Sekretaris 1, ASP Sihombing Sarjana Hukum, Magister Hukum, Boru Sinurat. Dr. Andus Perhutar Sinurat, Magister Management, Boru Simawara. Agak di depan Ketua Umum. Inilah susunan Badan Pengurus Pusat kepada pemusaharian periode 2013-2015. Ini tiba saatnya pada Ketua Dewan Pembina dan Penasehat untuk melaksanakan penetapan dan pelantikan. Thank you.
Dihita ulang profesor Bapak yang berkata pada semua anak buah sebut Thank you.
lalu yang disampaikan oleh badan penasehat. Kami persilakan. Kami persilakan untuk duduk kembali kepada pengurus baru, kepada badan penasehat untuk menyampaikan acara selanjutnya. Kepada pengurus baru kami persilakan untuk duduk ke tempat. Bersama-sama Dohot Siraja Parmahan, Dohot Oputa Siraja Silahi Sabungan, di mana manuai Patupahos ada kegiatan untuk membina generasi-generasi muda, merupakan bimbingan belajar untuk tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, dan untuk bisa masuk ke universitas dan untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil. Nah, sudah mempersiapkan orang-orang, anak-anak yang potensial usi. Alami patu paut taruhan non akan kegiatan usi. Alai perlu dana, perlu biaya. Alami romak karena poso di penguatnya sinurat terdokon. Bagaimana nanti sinurat ini ke depan? Adong ide niat karena poso madokon, kita bentuklah yayasan sosial, nanti kita dari situ kita cari dana. Kita bentuklah kooperasi, nanti dari situ kita bisa meningkatkan jamuran dari anggota ini. Dan tidak hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Nah, sobi motonami, apa yang ngamar dalam nak kena poson, ngaji di ori suriah kasih nurat adong di Indonesia. Gala setuju dona sida, patu pahos ada yayasan. Mudah-mudahan nanti dengan jasa ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan daripada anggota, baik di bidang pendidikan maupun di bidang sosial lainnya. Kita bisa membangun kooperasi. Alami ada berita baru di sepakatan ini angka pengurus dohota kapenasehat dohkana posoon dibentuk mah tim formatil persiapan. Adong sawatik kendalana. Molota bawa, molota patupa, kooperasi manang jayasan. Ikun adong payungna. Payungna, ima pungguan se-Indonesia. Karena matok sok-sok benota pungguan se-Indonesia dah. Payungna don. Payungna. Asabuhi dan memakatai akadongan dari luar Jakarta. Lani dibentuklah satu tim formatil, warna formatil untuk pembentukan, persiapan pembentukan pemuan seluruh Indonesia ini, alai khususnya untuk yayasan dan untuk kooperasina. Untuk ini, dinasahat batu sekretaris ini, Dewan Pembina, amang Ketua Jamis dan Jahapon, kira-kira seorang pak konsepnya. Kepada kita semua, gagasannya sebenarnya bermula dari generasi muda yang begitu peduli kepada sinurat yang selama ini kita belum melihat. Nah, di kepanitiaan ini bertemulah kami dengan beberapa orang yang punya energi luar biasa, pemikiran jauh ke depan, kreatif dan inovatif, sehingga disampaikanlah semacam kalau dibilang perumpamaan. Inisiatornya itu berkata, saya pinjam istilahnya, mohon izin begitu. Kalau sinurat ini seperti pohon pinang, dia tumbuh sendiri. Ada di Papua, ada di Balikpapan, ada di Bontang, ada di berbagai-berbagai tempat. Nah, berdasarkan kenyataan ini dan inisiator ini sering berkunjung ke berbagai tempat di tanah air, muncullah gagasan.
Inilah saatnya bagi kita untuk berpikir jauh ke depan bagaimana seluruh se-Indonesia disatukan dengan potensi yang ada. Maka dibentuklah semacam persiapan pembentukan Pengumuman Tugas Seluruh Indonesia dan Yayasan Tugas Seluruh dengan masa kerja 6-12 bulan, kemudian menjadi perpanjang sampai terbentuk yayasan itu, terbentuk unit-unit usaha yang lain yang bisa menggerakkan ekonomi seluruh Indonesia. Nah, karena itu untuk strukturnya sementara memang boleh jadi seperti itu, tetapi kita harus berani bertindak, berani berjalan mengambil keputusan untuk kebaikan seluruh. Energi muda inilah yang mengilhami ini, maka disusunlah formaturnya. Kalau untuk formatur kita tahu tidak diuji, kamu tidak tahu. Jadi persiapan kemior, tanggung pembentukan, persiapan sama mudah untuk presiden. Tersongonoma kamu amanami-nanami masukan-masukan pengurus nak penasehat Ustaz Giri, Dr. Sahala, Situa J. Sinurat, Sinur Hulman, Lukas Sinurat, Siam Medan, Brigjen Purnawirawan, Maju Sinurat, Siap Tadung. Formatur, Ketua Sinur Kames Sinurat, MC, Gombana Sida, Sumen Nomolah Joga, Wakil Ketua Sahat Sinurat SK Master Hukum, Sekretaris Senior Res Roberto Sinurat, itu loh mau kata kubar. Wakil Sekretaris Mula Tua Sinurat Cerdara Cerdara Komunikasi Magister Manajemen, Bendahara HSP Sihoping SHMM, itu loh anggota Situa Dr. Selamat Ribuan Tua Sinurat Jakarta,